bagaimana adab kita pada guru kita, punya guru, yuk kita terapkan. Ini adab-adabnya berikut ini. Simak ini baik-baik, inilah adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Yang pertama, mencari mu'alim itu apa mu'alim? Mu'alim adalah orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, itu arti mu'alim. Mencari mu'alim, orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, carilah mu'alim yang ahli, yang udah matang, yang udah masak. Jangan yang sedang mentah mangkal, ya. Carilah yang memang ahli. Dan dia mengajar penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang. Dia tidak mengajar hanya karena mau digaji, mau diamplopi, tetapi dia sabar, tegar, dan mau mendampingi kita dengan tulus, dengan kasih sayang. Kasih sayang bukan berarti menghilangkan ketegasan, ya. Tegas tetap. Ya, kasih sayang sekali lagi dikatakan tidak menghilangkan ketegasan. Kalau kasih sayang dalam artian lembut, lembek, sehingga ketika dia sholatnya telat, dia tetap sayang, dia tetap kasih sayang, lembek gitu, itu bukan guru yang pantas gitu. Guru yang pantas itu ketika ini melakukan kesalahan yang prinsip, dia akan menunjukkan ketegasannya. Justru itu disitulah letaknya, dia sayang. Makanya dalam pepatah Minang, sayang kanak bapak tangihan, sayang kabini batingi tinggan. Apa itu maksudnya? Sayang kepada anak, sering-seringlah buat anak menangis. Kan anak banyak melakukan pelanggaran tuh. Kalau memang sayang, tegur dia. Kalau perlu dihukum dia, walaupun dia nangis. Itu baru sayang namanya. Ya, sayang pada bini, sering-sering ditinggalkan. Kalau memang sayang pada bini, jangan dieramin terus. Ya, jangan dieramin terus. Dia capek ngeliat kita terus. Dia capek ngelayani kita terus. Ya, sementara makannya gimana? Minumnya gimana? Dan sebagainya. Nanti dia akan hamil, dia punya anak 7 orang, segala macamnya. Lalu bagaimana? Saya sayang bini, gak mau ditinggalkan. Akhirnya gimana makan minumnya? Jadi kalau sayang bini, nah ini kita kembali kepada inti bahwa kalau mendidik, carilah pendidik yang, kalau dalam pendidikan carilah pendidik yang kasih sayang. Kasih sayang itu dalam artian yang proporsional. Bukan lembut melulu. Nabi itu bukan gak pernah marah loh. Dia marah tapi marahnya tidak main, ya tidak main pukul, tidak main bentak, tidak mengatakan kata kalimat-kalimat yang kasar kepada sahabat-sahabatnya, anak-anaknya, cucunya. Guru yang macam itu yang dicari, yang memiliki hati. Kan ada guru yang gak punya hati. Guru yang gak punya hati itu sekarang banyak. Yang penting dia datang ngajar, kemudian dia paham gak paham muridnya terserah. Dia sudah nyampaikan ilmu, hari ini tugasnya selesai. Dia masuk tanda tangan, pulang tanda tangan. Berarti targetnya adalah gaji. Murid paham gak paham, murid ada masalah apa, dia gak peduli. Muridnya demam meriang, dia gak peduli. Muridnya kelihatan pusing sambil apa tuh ngomong-ngomong kepala gini kan nampak. Apa salahnya siapa? Kenapa nak? Kenapa sayang? Sakit. Kan begitu. Itu baru guru yang punya hati. Coba sayang, kamu jangan paksakan. Coba rebahan dulu enggak apa-apa. Nah, itu namanya guru yang punya hati. Ya. Murid, Ustaz, mau kamar kecil. Ntar. Sabar kenapa sih? Ini udah mau selesai itu 15 menit, kamu tahan 15 menit. Akhirnya kencing batu tuh anak. Ya kan? Ini guru yang gak punya hati. Guru yang punya hati itu dia sangat sensitif. Coba lihat Rasulullah SAW, punya hati banget dia tuh. Coba lihat. Saya ingin memanjangkan rakaat sholat. Lalu terdengar oleh saya seorang anak kecil nangis. Maka saya persingkat bacaan. Jadi niatnya membaca surat panjang. Dengar anak kecil nangis. Oh, ya, ya, ya. Saya langsung membayangkan ibunya udah gelisah nih. Coba ini baru guru yang punya hati. Kemudian dari niatnya baca panjang, dia rubah menjadi inna atainakal kautsar. Ya, lalu ruku, i'tidal, dia persingkat semuanya, assalamualaikum. Ini baru guru yang punya hati. Beda dengan guru yang sebodoh, di belakang ada orang tua, udah gemeteran, waktu datang aja udah, lututnya udah kayak gini. Dibacanya Al-Baqarah sampai tamat. Itu guru gak punya hati, itu namanya. Mu'az bin Jabal, dia kan sholat isya bersama Rasul. Sholat isya bersama Rasul kan sering sholat atamah toh. Sering sholatnya di tengah malam. Kan begitu berjamaah. Nah, orang di kampungnya itu nunggu Mu'az sebagai imam di kampung. Sholat isya. Boleh loh hukumnya begitu. Jadi pas Mu'az pulang, selesai sholat dengan Nabi itu kan bacaan isyanya panjang tuh. Udahlah agak larut malam, ibaratnya itu jam 10 start. Selesainya jam 11. Kan satu jam tuh sholat isya, momennya kan. Jam 11 selesai. Kaumnya udah nunggu di kampungnya. Sampai di kampungnya dia baca pula surat yang panjang. Sehingga besok kaumnya komplain kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah,
jahat betul ini guru, apa tuh, imam kami. Kenapa? Dia datang udah telat ke kami, baca ayat panjang-panjang lagi. Ya, maka Rasulullah marah pada Muaz. Muaz, jangan kamu jadikan orang lari dari agama Allah ini. Kan begitu. Jadi ini namanya guru punya hati. Kayak gitu lah yang dimaksudnya guru punya hati, punya kasih sayang. Kalau ada ketemu guru kayak gitu, kejar. Ada punya guru kayak gitu, setialah bersamanya. Karena dia akan sangat perhatian dengan kita. Nah, ini istrinya sudah hamil berat, sudah siaga satu istilahnya kan. Nggak ada, pokoknya kamu sedampingin saya. Kamu kan kerja, kamu kan saya gaji. Itu namanya guru yang nggak punya hati. Istrinya sudah mohon, Mas, tolong jangan tinggalkan saya dekat-dekat melahirkan. Tolong dampingi anak kecil-kecil nanti gimana. Dia selalu sampaikan, Ustaz, saya mau minta izin seminggu atau dua minggu. Wah, nggak ada cerita, kamu saya gaji. Kalau begitu, gaji kamu saya potong. Kamu kan liburnya dua minggu rencananya kan? Oke, kalau itu gaji kamu setengah. Dialah istrinya mau melahirkan, semacamnya. Ini guru yang nggak punya hati. Dan jangan cari guru yang kayak gitu. Malah guru yang benar itu, oke, kamu dua minggu istirahat. Bahkan dia pikirkan bagaimana untuk bisa membantu persalinan anggotanya, bagaimana bisa membantu akikahan anggotanya, ya. Ini baru guru yang punya hati. Ini adab seorang penuntut ilmu kepada guru. Minta pada Allah, ya Rabb, berikan hamba guru yang punya hati. Berikan hamba guru yang bisa diteladani. Berikan hamba guru yang, Masya Allah, minta kepada Allah SWT. Karena dari 1000 guru mungkin hanya 2-3 orang yang ada kayak gitu. Minta pada Allah, biar Allah tunjukkan kepada kita di mana orangnya. Dan kalau ketemu, mulazamahlah dengannya, ya, dampingi dia, bersamalah dengannya, karena guru macam itu langka. Abah, papa, kalau dengar ada guru macam itu, nak, papa akan kirim kalian ke dia, ya. Papa akan antarkan kalian untuk mulazamah dengannya, yang laki-laki. Kenapa enggak dengan papa aja? Oke, dengan papa ketika papa masih hidup. Tapi ketika papa nanti tidak ada, carilah guru yang, mintalah kepada Allah guru yang punya hati, punya kasih sayang. Itu, jadi kalau jadi guru, ngapain juga tanggung-tanggung? Ibarat seni bela diri, ngapain juga yang masih sabuk ijo? Kamu gitu kan? Cari yang sabuk hitam itu masih ada yang di atasnya. Itu baru dianggap master. Sekarang apa tuh? Shifu. Cari yang shifunya langsung. Shifu apa? Shifulan. Nggak, shifu itu istilahnya memang sudah puncaknya para guru. Nah, itu kalau shifu itu mempuncaknya para. Mari kita lanjutkan. Jadi carilah guru yang paling sempurna keahliannya. Paling sempurna keahliannya. Ya ibaratnya kan banyak yang bisa ngajarkan tafsir. Banyak loh yang bisa ngajarkan tafsir. Asal ngerti bahasa Arab, kita harapkan bisa ngajarkan tafsir. Memang bisa. Hah? Sini bisa ngajarkan tafsir, ketemu Ustaz bisa ngajarkan tafsir. Bisa semua ngajarkan tafsir, tapi tolong mbok ya dicari yang memang pakar tafsir. Dan bukan hanya sekedar pakar, dia terkenal dengan akhlak yang mulia. Ibadahnya bagus, welas asih, penuh cinta, dan dia pakar di bidang tafsir. Mulazamahlah dengannya. Makanya perlu diminta enggak kepada Allah guru-guru kayak gini? Perlu diminta kepada Allah. Agar kita dituntun ketemu guru yang macam itu. Saking langkanya bertemu dengan guru yang benar, yang tawadu, yang kuat ilmunya, yang akhlaknya bisa ditiru, dan dia bisa diteladani, langka menemukannya. Apa muru'ah itu? Dia pandai menjaga wibawa dan harga dirinya. Bukan jaim loh ya. Bukan jaim. Kalau jaga imej kan sering pura-pura. Tapi kalau ini memang dia tahu ini tidak beretika. Pipis berdiri, nembak tembok di tepi jalan kan. Pipisnya nembak tembok di pinggir jalan. Orang lalu-lalang ini namanya enggak punya muru'ah ya. Kemudian dia juga makannya sambil berjalan, sambil berdiri ya. Ini namanya guru yang enggak punya muru'ah. Guru yang minta maaf di depan murid-muridnya, di depan siapa dia merokok. Ini guru yang gak punya muru'ah. Ya. Yang kayak gini, jangan pernah mencari guru yang, atau ketemu guru macam ini, jangan duduk dengan dia. Ya. Jadi carilah guru yang punya muru'ah. Muru'ah apa tadi muru'ah? Pandai menjaga harga diri dan wibawa. Ya. Pandai menjaga harga diri dan wibawa. Baginya itu penting sekali. Masa iya, maaf, ini dia guru. Tetapi rambutnya dibuat kayak rambut duran-duran. Apa muru'ah apa yang diharapkan dari guru macam itu? Ya. Guru, dia guru sambil ngaji, tetapi dia pakai baju kaos oblong. Sementara dia nyampaikan ilmu. Asal-asalnya mau gaul. Enggak kayak gitu. Adab seorang guru itu tetap harus nutup kepala. Adab seorang guru itu tetap memakai baju yang sopan. Oh, namanya guru. Jadi, maaf nih.
guru tapi pergi ke masjid pakai kaos oblong, itu bukan guru. Lalu maaf, ini termasuk muru'ah, mentang-mentang dia tukang berkuda, lalu dia pakai celana yang ketat ala barat. Kan di barat itu celana kan harus ketat, ya, kayak celana renang gitu loh. Itu enggak ada muru'ah. Kalau ada ketemu guru macam itu, jangan dijadikan dia sebagai guru, ya. Kalaupun dia ahli di bidang tafsir, ahli di bidang fikih, tetapi muru'ahnya tipis, maka orang macam ini tidak akan bisa menjadi teladan kita. Ustaz, kalau begitu sulit betul kita cari guru zaman sekarang. Nyari yang pakar saja susah, tambah yang berakhlak lagi. Lalu sebelum ketemu gimana solusinya Ustaz? Baik, kalau gitu asal kamu pandai memfilter bahwa yang kita terima cukuplah ilmunya, tetapi kita tolak akhlaknya. Namun itu sulit, biasanya kita terwarnai oleh kebiasaan yang kita lihat dari guru kita. Lama-lama kita anggap ini biasa kok, kamu gitu kan? Apalagi dia bisa ngeles. Dia bisa ngeles. Nah ini susah nih, lama-lama kita terfitnah oleh pikirannya. Jadi makanya lebih baik cari yang ilmunya dalam, akhlaknya bagus, dan dia punya kasih sayang, punya cinta, dan pandai menjaga muru'ah. Ya, terkenal dia disiplin, ya. Dan dia baik itu sholatnya dia disiplin, baik itu janjinya dia disiplin. Terkenal begitu, dia kalau sudah buat janji jam 9, dia akan datang jam 9. Nah, kayaknya sudah menemukan orang yang bayang-bayang Nabi gitu ya. Lengkap gitu, kemana mau dicari yang zaman sekarang ya. Tetap ada, walaupun pasti masih ada pula sisi-sisi lemahnya. Lanjut, nyari guru kayak gini, kalau ketemu, Abah pun mau belajar lagi sama dia. Kalau ketemu guru yang seperti ini, dan dia paling bisa memberikan paham pada orang. Jadi dia tuh bisa melihat dari mata muridnya, murid ini paham atau tidak. Kalau perlu dia akan ulang-ulangi kata-katanya. Dia akan tanya pada muridnya untuk membaca sejauh mana murid ini paham atau tidak. Ya, kepuasan wajah di orang murid yang paham itu terbaca oleh guru ini. Jadi dia sudahlah pandai menjelaskan, dia mahir dalam menyampaikan, dan dia pun mempunyai ketajaman analisa terhadap muridnya. Bahkan si murid yang memang ini agak-agak payah pahamnya, dia akan sering mengulang-ulangi kepada murid itu sampai udah paham sayang, udah Abah, udah Ustaz. Nah, ini baru guru yang seharusnya kita jadikan sebagai muallim kita. Ya. Ilmu agama, Mbak. Ilmu agama. Bukan ilmu matematika, bukan ilmu fisika, kimia, biologi semacamnya. Tapi yang dimaksud dari awal pembahasan kita adalah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.